menerapkan ada beberapa undang-undang yang bisa kita pakai, yaitu undang-undang kesehatan bisa, kemudian undang-undang perlindungan konsumen juga bisa, kemudian undang-undang perdagangan juga bisa dengan ancaman hukuman 12 tahun dengan denda 50 miliar. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.